wabarakatuh. Jumpa kembali di Silaban Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara memasang pengunci klep atau beji klep pada batang klep. Cara yang saya gunakan sangat sederhana, teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa mencoba di motor teman-teman sendiri. Pemula pasti dijamin langsung bisa. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu kunci T 12, seutas tali karet. Oke, langsung saja kita peragakan cara pemasangannya. Yang pertama kita pasang klep in dulu. Klep in kita masukkan. Klep juga kita masukkan. Nah, setelah itu kita pasang pernya. Masukkan per. Mangkuk tempat pengunci klep. Penguncinya 2 biji kita pasang. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita akan mencoba menguncinya dengan cara menekan ke bawah dengan kunci T yang kita kasih karet di sebelah lubang ini. Seperti ini kita bikin rapat. Kemudian kita cari pengganjal untuk bagian daun klepnya ini supaya saat ditekan dia tidak lari ke bawah. Kita carikan pengganjal bekas lahar atau apa, silakan teman-teman bisa mencari sendiri yang kira-kira saat nanti kita melakukan penekanan ke bawah itu ini tidak turun atau tidak bergeser. Ini dipasang di sini untuk mengganjal. Oke, saya coba tekan. Perhatikan caranya. Sudah terpasang, teman-teman. Cukup mudah sekali. Ini untuk klep in sudah. Sekarang untuk klep X-nya. Lepaskan lagi. Oke, kita tekan ke bawah. Oke, lihat. Cukup sederhana dan sangat mudah sekali. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan yang belum komen atau yang belum subscribe, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.